Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari api neraka jahanam. Nah, uh, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu uh, adalah Tuhan yang Maha Adil, ya, yang tidak semena-mena memasukkan orang ke dalam neraka, tetapi Dia punya rahmat dan kasih sayang lebih dari segala-galanya, bisa memberikan maaf kepada siapapun untuk masukkan orang ke dalam surga artinya gini surga dan neraka itu ada dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak main-main dalam hal ini uh, yang masuk surga ada yang masuk neraka ada gitu tapi memang surga Allah itu lebih luas daripada neraka itu yang selalu diingatkan nah. terus ya kan? kita ini dalam Al-Qur'an dijelaskan kita ini jangan pernah putus asa daripada kasih sayang Allah. La min Jangan kamu putus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Artinya Allah memang membuka pintu surga itu selebar-lebarnya. Tapi dalam masa yang sama neraka itu ada. Gitu. Neraka itu ada. Orang yang memilih neraka ada dan banyak ketimbang dia memilih surga. Walaupun pintu surga sudah dibuka selebar-lebarnya, tapi tetap ada orang yang memilih neraka, gitu kan? Sadar atau tidak sadar, gitu. Uh. Nah, uh, tentu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah perlindungan. Allahumma inna na'udzubika. Kita minta perlindungan kepada Allah min saktika dari murkamu dari neraka yang engkau katakan itu nah kalau pertanyaan tadi Ustaz Wid bertanya bahwa uh, apa saja yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka itu memang begini neraka itu sebetulnya adalah tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menghukum menghukum hamba-hamba yang melanggar janjinya dan melanggar ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka itu bukan karena Allah misalnya benci kepada si fulan atau karena Allah misalnya gak suka kepada si fulan atau karena Allah dendam kepada si fulan. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat seperti itu. Jadi memang neraka itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menghukum. Menghukum siapapun. Siapapun. Jadi tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Uh, karena itu ada sebuah uh, kisah yang sangat menarik. Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, uh, putra daripada Imam Hussein salam putra daripada Imam Ali bin Abi Talib, Uh, cucu Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam Imam Ali Zainal Abidin, ini dikenal dengan panggilan as sajjad orang yang banyak sujud. Suatu hari uh, dia tawaf di sekitar Ka'bah, terus kemudian uh, diperhatikan oleh murid-muridnya, seingat saya nama muridnya itu adalah Tawus Al-Yamani. Dia melihat sang imam ini tawaf di sekitar Ka'bah, lalu kemudian dia sujud, dia berdoa, dia menangis sampai dia pingsan. Lalu didekatin oleh Tawus Al-Yamani, lalu Tawus Al-Yamani menangis melihat sang imam ini pingsan ini. Menangis sampai kemudian katanya tetesan air matanya itu menyentuh pipi sang imam imam pun akhirnya bangun lalu imam berkata kepada Tawus al-Yamani siapa engkau yang mengganggu aku sedang berhubungan dengan Allah Sang Maha Kekasihku terus Tawus bilang ya imam sudahlah ya imam e, kenapa engkau harus sampai segininya menyusahkan dirimu tawah, menangis, minta ampun sama Allah padahal datukmu adalah Rasulullah. Ayahmu adalah Al-Husain. Nenekmu adalah Fatimah yang merupakan manusia-manusia penghuni-penghuni surga. Sudahlah ya Imam. Kira-kira begitu kata-katanya Tawus al-Yamani. Lalu Imam Ali Zainal Abidin menjawab, dibilang tidak, tidak ya Tawus, tidak dibilang. Nanti di akhirat tidak ada manusia akan dipanggil bahwa dia anak siapa bahwa dia cucu siapa yang akan dipanggil adalah setiap manusia dengan namanya yaumala yanfa'umalun walabanun suatu hari dimana hartanya tidak akan mampu menolongnya anaknya, saudaranya tidak akan mampu menolongnya dibilang jauhkan aku dari panggilan-panggilan itu, karena akulah yang nanti akan bertanggung jawab dengan Tuhanku Nah, jadi ini Imam Ali Zainal Abidin ya. Jadi memang uh, yang mau masuk surga, yang mau masuk neraka, itu setiap orang akan uh, akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri sehingga uh, Allah Subhanahu wa taala ketika memasukkan orang ke surga atau ke neraka betul-betul karena apakah itu adalah hukuman Allah kepada dia? Kalau memang dia tidak taubat kepada Allah, dosanya banyak dia tidak taubat kepada Allah, Allah akan menghukumnya. Atau Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat si fulan ini misalnya memiliki amal-amal soleh, mungkin sedikit, tapi sangat berarti bisa jadi rahmat dan kasih sayang Allah akan membuat dia bisa masuk ke dalam surga yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.